Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya semuanya, rekan-rekan pioner. Ya, ini apa namanya? Hari-hari ini adalah detik-detik kemenangan para pioner. Yang di sebelah tidak bisa lagi berkutik, ya. Judul video saya beberapa saat kemarin sepertinya itu menggambarkan kegembiraan saya yang luar biasa. Mana ya? 20 jam yang lalu, ya. Terima kasih Tuhan, tetapi segera dimulai dan bisa menggunakan koin itu 2,3 ribu. Penyinyir pasti sakit hati, ya. Video-video saya sekarang disukai banyak pioner. Kenapa? Karena mulai terbukti, ya. Sekalipun sebenarnya tidak terbukti, tetapi saya adalah orang yang sering atau terus maaf ya teman-teman. Saya memang suka memberikan semangat dan dorongan kepada orang. Sekalipun mungkin saya sendiri masih perlu didorong dan belum ada perubahan signifikan bagi diri saya. Saya sempat melihat komentar, terus kalau nggak salah ya ada yang ngomong, "Lu, jadi kamu sudah dapat apa?" Ya. Memang dari Pi Network ini kita belum bisa melihat sekarang, ya. Walaupun ada yang sudah bisa melihatnya, ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mencelah dan tidak percaya, saya rasa bukan waktunya lagi. Ya. Mereka tidak mengerti namanya proses, ya teman-teman, ya. Karena kita ini harus mengerti namanya proses. Petani jika bertani sedang menggarap sawah atau kebun, pada saat itu tidak langsung menuai hasil, butuh proses, ya, butuh proses, butuh menanam. Setelah ditanam, kalau misalnya padi, setelah ditanam ada jangka 3 bulan, ada 6 bulan. Begitu ditanam, tumbuh, setelah tumbuh masih dibersihkan lagi, masih dirawat, supaya apa? Supaya menghasilkan buah yang terbaik. Setelah sudah menghasilkan, sudah jadi padi gitu ya, siap mendekat-dekat dituai ya, sejak mengeluarkan itu biji-biji, harus dijaga lagi. Dijaga apa? Dari burung pipit, ya. Harus dijagai. Saya ingat dulu ketika waktu saya masih kecil, ya. Saya harus menjaga burung pipit. Ada alatnya, terbuat dari kayu, kemudian bulat-bulat itu dibuat. Tujuannya untuk apa? Melempari burung pipit supaya pergi, ya. Atau dipasangkan tali, kalau burung itu datang maka digoyang-goyang tali, burungnya pergi. Sebegitu apa namanya? Sebegitu kerasnya proses untuk bisa mendapatkan hasil padi yang biasa untuk dimakan, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kamu sudah dapat apa? Memang saya belum dapat apa-apa, ya. Masih song. Song kalau dibaca ngos, dibalik ngos. Ngos. Betapa jauh bedahnya itu muka menegangkan dengan bungkak senyum kan? Ini kan manis nih ya. Nah, jadi memang belum dapat apa-apa. Tetapi ketika menuai hasil, panen, baru dapat apa-apa. Ya. Oh, saya sudah melewati banyak rintangan. Saya ini orang yang memang dari dulu memang prosesnya itu, saya suka namanya proses. Maka itu kalau tidak ada proses, saya tidak senang. Ya. Ada orang ketika tidak, apa namanya, melewati proses itu cengeng. Ya. Nangis. Baru putus pacar aja sudah, aduh,
Sepertinya dunia sudah runtuh. Walaupun saya juga pernah nangis. Ngaku yuk, ngaku yang pernah nangis ya. Karena ditinggal si wanitanya ya. Coba nangis. Atau sebaliknya ya. Ibu-ibu nangis ya. Ditinggal dulu pacarnya ya. Nah, jadi beberapa platform yang saya dulu berpikir, memang saya sudah tahu bahwa saya akan dapat hasil. Ya termasuk platform yang dimana Bang Lima ngomong bertemu dengan teman-teman ini. Sekalipun mungkin orang itu tidak nonton, dengan sendirinya ketika orang itu berkarya, akan dapat hasil. Itu adalah hukum alam. Ya. Kalau dibalik alam hukum. Jadi, sekalipun orang bilang saya nggak mau nonton, akan pasti ada selalu orang nonton. Jadi kalau yang dari sebelah, Anda bilang saya nggak mau nonton ini channel Jambul Nanas ini, yang lain akan nonton. Itu sudah hukum alam. Mustahil ketika saya upload video, tidak ada yang nonton. Itu mustahil. Sekalipun banyak temanmu yang dari sebelah itu ya, yuk stop nonton yang si Jambul Nanas, pasti akan selalu ada. Kenapa? Memang namanya berkarya. Platform ini adalah platform yang fair. Dia akan share kepada orang-orang lain, orang lain akan klik. Lihat judul, klik. Ada namanya hukum alam, bro. Ya. 10 kali kita presentasi orang, tidak mungkin tidak ada yang masuk. Itu hukum alam. Tidak bisa dihindari. 10 kita presentasi, pasti ada 1-2 orang yang masuk. Tidak mungkin tidak. Mau dia faktor kasihan, mau faktor memang suka barang itu, mau memang faktor orangnya suka menolong, tidak bisa dihindari. Ya, itulah namanya faktor alam. Jadi intinya ketika kita menabur pasti ada menuai. Saya ingat tahun 2019. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu saya mulai membangun channel ini. Saat itu awal-awal Meiyu Cheng, tidak ada cuannya. Mungkin kalau ada orang yang bertanya pada saat itu, lu dapat apa? Ya memang gak ada. Nabur dulu. Tapi kalau Anda bertanya sekarang, lu dapat apa? Ya gak usah bertanya lah ya. Gak usah saya jawab. Orang juga pada tahu semua ketika sudah memenuhi syarat, ada iklan masuk ya. Ya kan? Ada iklan masuk, ya dapat apa tuh ya? Jawab aja lah sendiri, belajar sendiri ya. Bang Dema ini belajar sendiri. Untuk era digital saya belajar sendiri. Jadi mungkin judul ini saya akan menjadikan jadi Clutch Badge ya. Akan jadi Clutch Badge ya, supaya memberikan edukasi kepada mereka yang kalau kabar bahagia terus. Dari dulu saya dibilang kok kabar bahagia terus. Ya memang saya pingin bahagia. Apa sekarang belum Anda rasakan bahwa ini kabar bahagia? Core team telah mengkonfirmasi bahwa bulan 12 pi sudah bisa digunakan untuk berbelanja. Lu gak ngerti? Beberapa hari yang lalu lu gak tahu bahwa barcode sudah bisa digunakan. Saya sudah masuk sendiri dompet saya masuk lo, saya dapat pi testnet 79 97 ya. Pi mainnet belum ada. Belum KYC, tapi saya sabar aja. Saya aja belum KYC, sabar. Teman-teman yang sudah migrasi sudah punya di dompet, enak loh ya, selamat. Ai senang. Ai bahagia sekali ya. Memang saya bahagia. Ya, kenapa? Kalau Anda senyum, senang, bahagia ya, tidak rewel-rewel, saya senang. Tapi saya heran ketika saya merasa bahagia, saya memberikan motivasi orang, saya membahas apa yang menjadi yang saya kerjakan, mereka tidak bahagia. Ya teman-teman, kegembiraan saya meluap-luap, saya nggak bisa menggambarkan lagi betapa senangnya hatiku. Ya teman-teman pioner, jadi lu dapat apa, lu akan dapat hasil yang lu dapatkan. Ya. Oke teman-teman, itu saja. Semangat bagi rekan-rekan pioners. Mungkin satu kali saya akan menjumpai lagi teman-teman. Jangan lupa dong pioners ya, ramaikan channel Bang Dema ya.
Sekarang ada banyak yang suka lagi sama Bang Dema. Dulu mungkin ada pionir juga yang apa lu kabar gembira terus, kabar gembira terus ya. Lihat tuh kabar gembira ya. Apa bukan kabar gembira? Apa bukan daging? Itu daging terbaik loh. Daging the best loh. The best. The best. Betapa enjoynya Bang Dema ya. Salam sukses bagi rekan-rekan pioners, tetap semangat. Share lah video-video Bang Dema. Share yang teman-teman lihat, share saja ya. Sebanyak-banyaknya, karena memang dekat-dekat kemenangan kita. Mereka tak berdaya ya. Mereka tak berdaya. Mereka tak berdaya lagi. Salam pagi teman-teman pioner, sukses.